Selamat pagi, ibu-ibu semuanya. Seperti biasa, ibu-ibu selalu ada yang komen ke Mama Jad. Mama Jad, tolong dong kesibukan sehari-hari kayak gitu. Ya udah, Mama Jad mau buatin video Mama Jad kesibukan sehari-hari. Tapi kalau nyuci baju tidak setiap hari ya, kadang 3 hari sekali, 4 hari sekali kayak gitu. Oke, sekarang akan dimulai dari nyuci baju ya. Oke, Ibu, pagi-pagi aku tilepin apa namanya itu kasur lantai dan karpet yang bekas makan. Aku taruh dulu ya, dan aku keluarin baju-baju kayak gitu. Ada juga baju di dalam mesin itu. Kemarin si Babah Jian nyuci baju, terus nggak sempat dijemur karena hujan. Aku keluarin ya, itu baju Babah Jian dan Jado. Nah, dan aku keluarin baju dari dalam mesin itu. Aku keluarin semuanya. Karena kalau habis mandi, baju kotor dimasukin ke mesin kayak gitu ya. Aku udah mau mulai saja, dan sekarang pertama-tama biasanya aku nyuci baju Dede Jayana dulu ya, karena warnanya yang cerah semua. Aku pisah yang paling duluan itu baju Dede Jayana ya, kayak gitu biar nanti sabunnya kepake lagi yang baju yang lain. Nah, sekarang aku baru memisahkan baju dulu. Baju Jihad, baju Mamah Jihad gitu, yang putih-putih doang, baju daleman-daleman doang, yang baju cerah-cerah doang, kayak gitu ya. Aku selalu misahin, makanya aku kalau nyuci baju itu nunggu sampai banyak gitu. Jadi aku kalau baju itu dipisah-pisah kayak gitu ya. Ini baju Jihad yang berwarna, ini baju putih, dan itu baju aku. Dan punya Dede Jayana biasa duluan kayak gitu ya. Kayak gitu kalau aku nyuci baju ya. Nah, sekarang aku mau ngeluarkan baju Dede Jayana. Jadi aku karena sabunnya mau dipakai lagi ya. Jadi bajunya diangkat, dikeringkan. Nah, nanti setelah dikeringkan kayak gitu, aku bilasnya di kamar mandi ya. Jadi air bekas itu bisa dipakai untuk baju yang cerah gitu ya, yang putih-putih. Jadi aku kalau ngebilas itu, Bu Ibu, jadi di sini ya. Di sini aku bilas. Airnya di situ aja pakai gayung. Nah, jadi aku tuh kalau nyuci baju seperti ini ya, Ibu-ibu. Apa namanya untuk ngelapkinnya itu di kamar mandi saja. Aku angkatin bajunya lalu di kamar mandi. Nah, ini aku kasih molto ya, seperti itu. Aku satu kali aja sih airnya, soalnya tadi di mesin cuci yang pengering itu aku dikasih air juga ya. Jadi cukup satu kali saja membilasnya, karena kan waktu pengeringan juga aku kucurin air. Nah, seperti ini aja, tinggal ngerendam pakai molto saja ya, karena saya rasa udah bersih tadi juga ya. Mungkin ada yang sama enggak cara cuci baju kayak Mama Jihad ya. Nah, ini baju yang udah dicuci punya Bapak Jihad. Aku pindahin, keluarin baju yang kedua kali, mau dibilasnya di ember yang itu. Lalu aku masukkan baju yang punya aku ya. Ini airnya nggak, belum dibuang, aku masih pakai, cuma tambahin sabun gitu. Dan aku sekarang mau mengeringkan baju yang punya Dede Jayana itu ya, tapi aku ngasih air dulu yang di ember itu tuh ya, yang karena bilasan kedua ya, baju yang kedua kayak gitu. Nah, ini baju Dede Jayana mau aku keringkan, lalu aku mau jemur kayak gitu ya. Soalnya baju Dede Jayana nggak dicampur-campur ya, dan bekas baju Dede Jayana aku pakai baju yang cucian bersih tadi ya, yang warna cerah kayak gitu. Gitulah ibu-ibu kalau aku nyuci baju itu benar-benar dikerjakan sendiri. Nah, ini aku keringkan. Terus aja bunyi ini mesin cuci bleng 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 kayak gitu. Nah, ini untuk cuci untuk jemur bajunya itu aku menggunakan yang kayak gitu ya, gantungan kayak gitu. Buat anak kecil mah itu gampang. Aku mindahin baju dulu yang di kamar mandi ke tempat keranjang gitu, biar airnya itu tuus.
biar cepet aja karena Dede Jayana diasuh sama Baba Jiad ya. Nah kayak gitu. Nah ini udah kering baju Dede Jayana, aku jemur. Dan baju Jiad juga aku campurin sama punya Dede Jayana, soalnya kan yang putih untuk sekolah. Ini baju Dede Jayana aku masukkan saja ke tempat jemuran kayak gini, membantu banget ibu-ibu ya punya jemuran kayak gini. Jadi ibu-ibu, aku tuh kalau nyuci baju kayak gini itu harus hari Minggu atau hari Sabtu atau dimana Teh Dede nggak pergi sekolah, karena aku bisa nitipin Dede Jayana sama Teh Dede atau sama Ne atau sama Baba Jiad kalau nggak kerja ke kebun ya, aku baru bisa kerja-kerja kayak gini. Tapi aku sengajain sih baju Dede Jayana ditunggu sampai banyak baru aku cuci, soalnya kalau di mesin cuci kan sayang kalau harus sering-sering nyuci gitu kan, setrumnya mahal kayak gitu. Jadi aku diambil praktis kayak gitu aja biar nggak boros-boros kayak gitu. Nah ini aku baju dari mesin juga aku keluarin, terus aku bilas kayak gitu. Aku bilasnya 2 kali ya, kalau nggak dicucinya sambil ngeringkan. Air sabunnya sih aku tadi udah diganti ya, air pencucian itu udah diganti ya, jadi nggak bekas-bekas gitu, enggak. Jadi 1 kali cuci sabunnya. Nah ini udah selesai, tinggal dijemur. Ini sudah tinggal siap dijemur. Ini masih yang baju hitam dan itu masih direndam. Sudah selesai nyuci bajunya ya ibu-ibu, tinggal itu sedikit lagi. Ini tinggal mengeringkan saja dan ini akhir tuh. Bayangin ibu-ibu, ini kalau seminggu nggak nyuci di kamar semuanya diturunin jadi segini ya semuanya. Tuh. Ada yang sama nggak bu ibu kalau mencuci baju disekalikan sama Mama Jiad kayak gini, jadi nunggu banyak gitu? Ada yang sama nggak kalau Mama Jiad mah pasti begini ya ibu ibu kalau nyuci baju itu. Tapi karena memang mesin cucinya di sini, walaupun ditaruh di bawah tangga nggak rujit kemana-mana ya airnya, jadi nggak berceceran kemana-mana, nyantai aja ya walaupun ditaruh di sini juga. Mungkin karena memang mesin cucinya belum lama gitu ya, masih baru mungkin. Biasanya kan suka ngucur airnya dari sana sini. Oh, dapat uang 2.000 itu biasanya dari baju Jiad ya, ada uang 2.000. Sebenarnya Mama Jiad itu kalau nyuci baju capek ya ibu-ibu, tapi mesti dikerjain kayak gitu. Nah ini udah selesai, semuanya sudah dimasukkan lagi ya, selang yang buat mesin cuci itu udah dimasukkan. Oke, dan sudah selesai nyuci bajunya. Ini kasur lantainya pasang lagi di sini karena kadang-kadang Dede Jayana itu tidurannya di sini ya, dan kayak gitu tempat nonton TV-nya deket mesin cuci ya, seperti itu. Dan itu selang yang buat pembuangan air ya, aku masukkan lagi ke mesin situ ya. Dan itu selang itu aku beli dari online ya, biar panjang kayak. Sudah selesai pekerjaan Mama Jiad nyuci baju hari ini ya. Setelah ini masih ada membersihkan kamar tidur yang di sana ya. Masih ada lagi kamar tidur yang di atas. Masih banyak pekerjaan yang belum Mama Jiad kerjaan. Yuk ikutin terus sampai selesai ya. Tuh. Sekino muncuk. Gitu. Jadi ini pakai ini ya. Ini yang beli dari online. Dan ini juga pembuangannya. Waktu mesin cuci di dekat pencucian piring sana mah tuh nggak perlu pakai yang kayak gini-gini ya, nggak perlu karena pendek. Kalau ini kan harus ke sana ya, ke kamar mandi. Jadi kalau selesai harus diginiin. Ini nanti dilap-lap sebentar lagi. Udah.
Dan aku minta bantuin ke Baba Jad ya untuk dinaikin ke atas ya, karena memang berat banget ini ya ibu-ibu. Jadi kalau cowok mah bisalah bawa yang berat-berat kayak gitu ya. Aku mau jemur juga. Dan baju Dede Jayana setelah ini aku jemur di luar di depan rumah Bibi Enon ya. Sudah waktunya jemur pakaian ya di sini nih. Tapi nggak usah divideoin ya, karena sering banget bikin video pas jemur baju ya. Yang penting jemur baju mah kayak gitulah ya. Oke ibu-ibu. Nah ibu-ibu, pagi-pagi sudah jemur baju karena kemarin nggak sempat jemur dikarenakan kan kemarin mendung seharian ya. Nah jadi pagi ini sudah siap jemur. Kan, kalau nyuci baju itu mengajar mah sekali ya, sekali tapi banyak. Maksudnya itu nunggu sampai banyak baru dicuci kayak gitu. Sampai liur sirah gitu menyuci baju pencan ini di telepan nanti. Tuh itu yang kerendil-kerendil kalungnya itu di sana ya, biar cepat aja kayak gitu. Arpirah hujan, hujan. Jo atunya ini mitohan dan bantuan tak yang minantu ibu nak kajian dan mereka kajian. Hujan hujan. Wah. Jadi pas nyaitin bajunya mah gotong royong ya, dikarenakan Dede Jayana di bawah nggak ada siapa-siapa karena Nek belum pulang ke dari kebun ya. Kebetulan Teh Dede juga sama itu nyanyai temennya Jiad itu lagi main, jadi ya udah dibantuin sama Teh Dede sama Baba Jiad ya. Nggak disuruh sih, memang mereka mau ya. Karena Mama Jiad yang susah, Dede Jayana nggak tidur. Jadi seperti itu. Nah itu dijemur lagi ya paginya, soalnya kan hujan. Nah Dede Jayana nangis, Mama Jiad buru-buru ke bawah ya karena dia nggak ada siapa-siapa ya, Jiado lagi tidur. Jadi ya sudah, Mama Jiad sorenya mau bersihin kamar ya ibu-ibu. Oke ibu-ibu, dan nyambung paginya ini baju sudah kering ya karena dijemur di luar. Ini baju Dede Jayana sudah kering, terus mau aku lipetin ya kayak gitu keserian aku itu ya. Ini paginya lagi ya ibu-ibu, Mama Jiad masih kucel, belum mandi belum apa, tapi baju udah pada kering jadi ditelepan ya. Seperti biasa Teh Dede mas sekolah ya, walaupun Teh Dede ada, jadi Mama Jiad juga nggak ngeberatin ya. Seperti baju mah itu urusan Mama Jiad, cuci baju cuci piring ya seperti itu. Ini ditelepin baju Dede Jayana jadi nggak kecampur aduk kayak gitu ya. Sama mungkin ya kesibukan ibu-ibu juga seperti itu, dan Mama Jiad juga setiap hari itu ngurusin baju cucian piring ya kayak gitu ya. Memang ada Teh Dede yang bantu-bantu sapu-sapu di depan, tapi kan dia sekolah pergi pagi, pergi pagi pulang sore. Nah ini baju Jayana masukin, baju Dede Jayana masukin kamar. Mau aku juga mau sekalian mau beres-beres kamar ya ini, karena pagi-pagi Dede Jayana udah bangun ya, dan Mama Jiad mau beraktivitas sebenarnya. Ini baju yang dari atas pun sudah diturunin ya, udah dijemur lagi kan kemarin kehujanan, sudah dijemur lagi dan pagi ini sudah bisa ditilep ya kayak gitu. Oke lah Mama Jiad mau nilepin baju dan mau beresin kamar ini semuanya ya. Oh,
Dan juga bajunya aku masukin ya, punya aku sama punya Dede Jayana itu aku masukin di lemari yang sini saja. Kalau punya Jiad sama punya Baba Jiad itu ditaruh di atas ya. Taruh di atas, aku masukin semuanya ke lemari. Nah, jadi aku selesai masukin baju-bajuku ke lemari dan baju yang Jiad ke atas, punya Baba Jiad ke atas, cuman gak bikin video ya. Aku langsung bersihin yang kamar ini itu di atas kasur yang itu tuh, kasur spring bed itu tuh penuh ya baju, karena mungkin 4 hari 5 hari itu Mama Jiad itu suka males bersih-bersih kayak gitu. Nah, ini mukena-mukena aku tilepin. Rencananya aku mau bersihin full ya kamar ini sampai bersih kayak gitu. Banyak baju yang berceceran, kerudung-kerudung yang berceceran kayak gitu. Malah spraynya juga udah bolong itu. Sebenarnya kasur yang ini nggak ditempatin ya, soalnya sudah royo-yot gitu ya. Kalau ditidurin pun sakit ya. Karena Mama Jiad juga ada kasur spring bed yang di atas ya, di kamar atas gitu. Ini mah sayang aja kalau dibuang taruh situ gitu, untuk taruh apa. Ini Mama Jiad bajunya dimasuk-masukin, ada apa ditilep-tilepin, ditata, dirapihin gitu. Sebenarnya kekuatannya hanya beberapa hari gitu. Biasanya suka acak-acak lagi kayak gitu, tapi nggak apa-apa sih. Nanti kalau udah mau kayak hari ini mau bersihin, aku bersihin lagi gitu. Kadang acak-acak lagi ya kayak gitu, tapi sekarang aku mau merubah tempat tidur ya. Ini tuh Dede Jayana dibawa main sama bapaknya dan aku mau bersihin ini ya. Mau disapu, mau dipel kayak gitu. Ini tempat ranjang Dede Jayana sekarang udah nggak ditempatin ya. Karena memang Jayana udah besar, jadi dia nggak mau di situ. Aku sapuin ya, tuh kotor banget ya di bawahnya. Nih, aku mau rubah aja lah de tempat tidur Dede Jayananya ya. Kayaknya begitulah ya, tempatnya bagus. Ya kalau kesibukan sehari-hari bisa dibuat, bisa dibikin, dibuat tempat dibikin sama tuh kotor banget. Karena udah hampir seminggu ya nggak bersih-bersih kamar itu. Langsung aja aku nyapuin di luar juga. Nah, tempat tidur itu mau ditaruh di sini tapi mau ganti yang besar, nggak, kasurnya bukan yang ini, ada yang besar di atas ya, mau digantiin. Nanti ini mau dikatasin. Nah, aku pindahin yang besar itu ke sini ya, yang di atas. Dan aku punya itu, aku punya ini apa namanya, ini sarungnya. Tuh ibu-ibu kita taruh di situ, di bawah, ada di atas. Dan ini tempat tidurnya kayak gini, tadi mau dilempang kayak gitu ya, tapi nggak cukup ini. Panjangnya udah nggak apa-apa. Di situ juga kasur itu udah dobol, nggak diganti nggak apa-apa, nggak ada yang nidurin kok ya. Ini ceritanya kita mau pergi ke rumah haji nanti ya. Kita udah persiapin. Udah, tuh itu mukena Mama Jiad kalau sholat itu di sini ya. Di situ, udah. Udah kita pel, cuman kita tadi nggak buka itu tepuk-tepuk itu, nggak, karena baru saja 3 hari gitu ya. Ya udah, kadang-kadang kalau siang tidur di situ Jayana ya. Nah, ini itu kalau pagi biasanya diangkat ya, ini itu diangkat, didiriin di sana, disenderin. Cuman ini kan mau madep pagi, mau madep malam ya sudah. Dan ini waktunya aku mau sarapan dulu dan Dede Jayana tetap diasuh sama bapaknya. Pati nani na dedan, nani na
Dia udah mau mandi ya ibu. Tapi Mama Jan mau makan dulu, lapar, keburu sakit kepala. Nih satu porsi dulu makannya, dan itu sayurnya, dan ini ya udah mau sarapan dulu ya ibu-ibu. Nah setelah itu Mama Jad langsung mandiin Dede Jayana, dan sekarang sudah mandi dia ya. Tapi pas mandiinnya nggak di video ya, karena suka melanggar aturan pihak YouTube gitu. Tuh dia ngeneng. Hey Bendun, udah mandi ya. Sekarang tinggal Mama Jad mandi dulu. Halo ibu-ibu, aku udah mandi. Pegang kameranya sob. Nah selamat pagi ibu-ibu, ini sekitar jam 4:30 ya, Dede Jayana udah bangun. Sebenarnya aku tinggalin ke kamar mandi untuk wudhu mau sholat subuh, ternyata pas ke kamar Dede Jayana udah bangun, dan aku ya udah nyalain HP-nya karena ibu-ibu kan pingin tahu kesibukan pagi-pagi kayak gimana ya. Aku seperti ini aja hampir setiap pagi juga ya. Nah kalau Jian mah kan belum pulang, dia mesantren, pulangnya itu pagi jam 6, udah jam 6 mandi dia baru masuk sekolah kayak gitu. Nah ini Dede Jayana udah bangun ibu-ibu, aku mainin dia. Kalau bangun tidur nggak nangis ya, pasti mainan, tapi yang penting ada mainan gitu. Nah pagi ini itu nggak ada Baba Jan, nggak ada TDD, nggak ada ya. Jadi nggak pergi sekolah TDD karena ikut ke Mahaji ya, ada pernikahan itu. Dan Mama Jan itu nggak jadi perginya ya, karena memang lagi hujan deras kalau di gunung mah. Jadi ya sudah, Baba Jan pergi bersama Teh Dede. Jiat itu nggak ikut juga ya. Ya Mama Jad mah di rumah aja ya, karena Jayana juga sakit gitu. Seperti yang ibu-ibu lihat, mau lihat pagi-pagi bagaimana kesibukan ya, seperti ini ya. Pagi-pagi Dede Jayana bawa ke situ, kalau ada bapaknya dimainin bapaknya, tapi kalau nggak ada ya udah Mama Jad ajak main sendiri. Tuh cucian piring banyak ya. Nah Dede Jayana biar nonton di situ, kita betot. Ini udah pakai kerudung besar Mama Jad ya, karena baju pendek kayak gitu. Mau nyuci piring dulu, terus mau ngangetin nasi karena Jad mau sekolah ya kayak gitu. Biar dia nonton TV saja kayak gitu. Cuci piring sampai numpuk, kapan saja Mama Jad itu mau nyucinya ya. Tapi kalau ada TDD mah ya dibantuin TDD, pagi-pagi nungguin Dede Jayana gitu. Dan Mama Jad nyiapin sarapan buat anak-anak, atau TDD nak masak nasi goreng kayak gitu. Ini juga Mama Jad tuh lagi ngedit video sambil nungguin Dede Jayana ya, yang dia alewo sendiri. Apa sayang? Dia alewo sendiri kayak gitu ya. Dede Jayana tuh orangnya tuh, anaknya tuh memang anteng dia ya, tapi kalau udah kesel dia juga bangun. Ini ngambil nasi gini aja. Ini aja kalau gini aja.
Ibu, terima kasih ya video 2 hari ini aku bikin video ya, nyuci baju dan sedikit kegiatan ya. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah menonton. Maafkan kalau videonya tidak bagus dan tidak sesuai dengan apa yang ingin ibu-ibu lihat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Bye-bye.